prevent further delay for the program, I'm going to invite some of the representatives from Econit, from German Embassy, from IPRO, and from Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta to go in front of the stage to follow me to the platform stage. Indonesia took the EPR approach in legislation already in 2008. The goal is now to reduce the amount of waste by 30% until 2013. We, the German Chamber of Commerce, we support the EPR approach in Indonesia, and that's why we are partnering up today with the Indonesian Packaging Recovery Organization and the German Federal Ministry for the Environment. In the future, we as Econit, we want to support other EPR approaches. And if you want to know more about it, you can check out our website. Harapan kedepannya untuk EPR ya, sangat mengharapkan. Dan sebenarnya sudah cukup lama juga kami tuh bagaimana ini harus dipraktekkan. EPR ini penting sekali gitu ya. Penting sekali mengingat sampah plastik di Jakarta khususnya itu cukup besar juga. Dan harusnya ini mendukung upaya pengurangan sampah juga yang dilakukan di DKI Jakarta khususnya dan seluruh Indonesia pastinya. Karena memang produser-produser ini kan mendistribusikan barang-barangnya kan ke seluruh Indonesia ya. Jadi perlu implementasi EPR ini sangat perlu dan sangat penting. Oke, kalau dari sisi bagaimana perusahaan Jerman bisa berkontribusi nih untuk implementasi EPR di Indonesia, pemahaman terhadap regulasi serta juga iklim di Indonesia seperti apa. Jadi kan kalau kita bicara teknologi, yang sebenarnya mau dikejar oleh banyak perusahaan ini kan adalah perubahan dari kemasan, inovasi kemasan, jadi redesigning dari packagingnya itu sendiri. Nah ini yang sebenarnya mudah-mudahan itu bisa diberikan oleh teknologi Jerman. Jadi balik lagi tadi melihat kepada bagaimana situasi Indonesia-nya. Jadi mudah-mudahan kalau teknologi tersebut bisa mengerti apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan dari Indonesia, itu bisa sangat membantu.